kan? Luar biasa. Kayak biasanya ya. Oke, mana ada Dek? Sudah kangen enggak sekolah Minggu? Kangen banget. Kangen. Sudah berapa lama ya kita enggak sekolah Minggu, Pak? 3 minggu. 3 ya. Lama loh itu. 3 minggu kita harus stay at home, di rumah aja. Gara-gara virus corona kan. Nah, adik-adik juga harus tetap di rumah aja, enggak boleh kemana-mana. Ada yang tahu enggak ya ini minggu apa? Ini bau apa ya? Minggu Palma. Ya, ini kita merayakan hari Minggu Palma. Banyak palmanya kan? Ya, nih. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik enggak bisa sekolah Minggu, walaupun tetap di rumah aja, kakak-kakak mau menyapa adik-adik biar enggak kangen. Adik-adik kangen enggak sama kakak-kakaknya? Ada yang ingat enggak kakak-kakaknya juga? Ini siapa namanya? Siapa ya? Nah, buat mulai, yuk kita nyanyi dulu adik-adik. Pasti tahu lagunya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wih, asik. Sekarang kita berdoa dahulu ya. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih kepada-Mu karena Kau telah menjadi Raja kami. Pimpinlah kami semua supaya senantiasa membawa kebaikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Nikolas, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Firman Tuhan yang dari mana Kak Stefan? Dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Oh, sekali lagi dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Nah, kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhannya lewat video. Ya Kak ya, videonya ya. Dari mana sih Kak? Videonya kita ambil dari Happy Children World. Nah, adik-adik, nanti dari videonya itu adik-adik bisa lebih tahu ceritanya tentang Yesus yang dielulukan di Yerusalem. Oke? Gimana Kak? Udah siap Kak? Sudah dong. Oke, selamat. Adik-adik pasti sudah tidak sabar kan? Menyaksikan cerita. Coba, siapa yang suka nonton film? Sekarang kita mau nonton film nih. Duduk yang tenang ya. Yerusalem dipenuhi banyak orang. Ketika Yesus tiba di Bukit Zaitun yang menghadap ke arah Yerusalem, Ia menyuruh dua orang muridnya mencari seekor keledai.
mereka menemukan keledai dan menyampirkan jubah mereka ke punggungnya. Yesus menunggangi keledai itu menggenapi ayat Alkitab ini. Yerusalem, lihatlah, rajamu datang, mengendarai seekor keledai. Yesus menyuruh murid-muridnya mencari tempat baginya untuk tidur sejenak. Benar atau salah? Yesus menunggangi keledai itu ke Yerusalem. Banyak orang ingat mujizat-mujizatnya, lalu bergabung dengan dia. Mereka menaruh jubah mereka dan daun-daun palem di jalanan di depan Yesus untuk menghormatinya. Mereka berharap Yesuslah juru selamat yang dijanjikan Tuhan. Maka mereka bersorak-sorai. Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah Raja Israel. Apakah orang-orang menaruh jubah-jubah dan daun-daun palem di jalanan untuk menghormati Yesus? Seluruh dunia mengikutinya. Orang Farisi menggerutu. Yesus, suruhlah mereka diam. Jawab Yesus, sekalipun semua orang ini berhenti bersorak, batu-batu pun akan tetap memuji aku. Kelompok orang yang mana yang tidak senang melihat Yesus datang ke Yerusalem? Wah, hebat, jawabannya betul semua. Orang Farisi yang tidak suka dengan kedatangan Yesus. Yuk kalau gitu kita sekarang nyanyi ya adik-adik. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
Jangan sedih adik-adik, dan sampai kita bertemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Nah adik-adik jangan lupa tetap stay at home, di rumah aja. Terus jaga kesehatan kan, dengan cara gimana kak? Selalu mencuci tangan dengan sabun. Jangan lupa pakai hand sanitizer. Makan makanan yang bergizi. Terus apa lagi kak? Dan jangan lupa berjemur di sinar pantul matahari kurang lebih 15 menit. Nah jangan lupa juga kalau adik-adik mau keluar rumah harus pakai masker yang dicontohkan oleh Kak Titin ini ya. Oke, semoga kita segera bertemu kembali di sekolah Minggu Kebon Dalem, dan sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Bye bye. God bless you.